dimulai dengan baca suratul Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca trikul sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Iya. Taruh aja ke tanahnya, dicentuhkan ke tanahnya. Nginjek tanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Oke, sekarang dicuci, tadi dibersihkan, ayahnya yang nyuci, ayahnya. Dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, ya, silakan diusap dulu, dipasuh. Dipasuh, ya bersih. Ya, selanjutnya mulai kita memasuki hari ke hari. Diawali mulai dari Ahad, hari yang pertama. Hari yang pertama. Nah, hari pertama adalah hari Ahad, dilambangkan jadah warna hijau. Nah, ya, warna kuning pilihan. Ya, kita melewati hari ke hari, 7 hari sudah dilewati oleh Ananda Akhtar Raden Mahendra. Mudah-mudahan dengan melewati hari ke hari, semoga perjalanannya akan sukses berhasil. Dilanjutkan sekarang perjuangannya naik tangga. Lihat sama bundanya. Dia akan sama bundanya naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu demi satu. Perjalanan ini perlu perjuangan. Perjuangan itu perlu ada pengorbanan. Maka gak ada perjuangan dalam sukses itu gak ada lagi yang gak perjuangan. Semuanya ada perjuangan dan ada pengorbanannya. Naik lagi. Tangga dibuat dari tebu. Artinya tebu ini adalah tetap kalbu, supaya tetap pendirian perjuangannya tidak goyah. Untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, maka dengan tetapnya kalbu ini, insya Allah sampai duduk di singgasana. Duduk di singgasana. Diatur dulu. Dipegangin. Duduk di singgasana. Artinya lenggah. Lenggah menika punya makna. Lenggah artinya selalu eling, menjadi orang gagah. Gak boleh lupa dengan orang bawah. Walaupun sudah duduk di ketinggian, dia selalu ingat. Selalu ingat di bawah. Nah, selalu ingat di bawah. Gak boleh lupa. Ini tangga dengan sukses duduk di atas ini menjadi orang yang gagah. Mudah-mudahan selalu ingat terus dengan orang bawahnya. Amin. Oke, lanjut. Sekarang juga turun. Jangan lupa turun. Walaupun jadi orang sukses, kita juga nanti pasti akan turun. Gak ada orang jadi presiden terus, pasti akan turun jadi lengser. Orang jadi tentara pasti pensiun. Artinya kita duduk di singgasana pasti ada waktunya, akan turun juga. Nah, ini gak boleh lupa. Kita dengan turun tangga, pelan-pelan turun tangganya. Ananda Raden yang cakep, yang ganteng, dengan penuh senyum
Terus juga kembali ke turun. Kamu turun. Turun. Iya. Mau naik lagi. Iya. Ya sekarang masuk burungannya, masuk dunia. Ya sendiri ya budanya. Budanya. Budanya di luar. Apa budanya ikut di dalam apa di luar? Di luar aja. Bisa duduk. Ya silahkan. Ya, setelah digorong nanti ngambil yang mana dia pilih. Pilih. Yes. Pilih yang mana anak Ananda. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ayo pilih. Pilih yang mana? Pilih. Ambil, ambil. Nah, ambil. Nah. Ambil mobil. Iya. Tentunya kalau membeli mobil mau jadi pembalap. Ambil mana lagi? Nah, bukunya. Nah, ikrarnya. Nah, ambil buku ikrar. Mudah-mudahan jadi Pak Ustadz. Oh ya, tiga. Ambil tiga. Ambil tiga. Ambil duit. Ambil mobil. Ambil duit. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Semoga jadi orang kaya. Pintar ngambilnya yang gede lagi. Ngambil duitnya gede. Ambil lagi. Tapi ngambil kitabnya lagi tadi. Ambil dua, mobil sudah. Satu lagi. Satu lagi yang mana? Satu lagi yang mana? Yang mana? Ambil lagi. Ambil lagi yang mana? Oh, pistol. Mau jadi Pak Tentara. Kayak Bapak sama Ibu. Oh, udah. Tadi itu sama duit, sama mobil tadi tiga. Apa yang mana arti? Ya tiga tadi yang pertama itu aja. Ya. Sudah. Yang pertama diambil mobil, ternyata mobil menjadi pilihan untuk transportasi. Sekarang ini kemana-mana perlu ada kendaraan. Nah ini, ya, mudah-mudahan dengan kendaraan ini akan memperlancar semua urusan. Nah ini pilihannya. Kemudian yang kedua pilihannya uang. Nah ternyata uang ini adalah alat semuanya kebutuhan harus ada uang. Kalau kita nggak ada uang bingung. Nah, betul nggih. Kalau nggak ada uang bingung. Nah ini dipilih pinter ini anak daraden. Nah, kemudian pilihannya juz amma Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun jadi pejabat pinter ngaji, walaupun jadi orang sukses tetap bisa ngaji. Alhamdulillah pilihannya. Mudah-mudahan walaupun pilihannya ada uang, ada kitab, kemudian ada mobil, ini mudah-mudahan dengan transportasi pilihannya ini akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan yang diinginkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ini untuk berpakaian. Mana yang akan dipilih, yang dicoba dulu, kira-kira yang mana yang pantas. Neneknya mungkin yang makain neneknya barangkali ya. Ya. Mulai ya, Pak. Ya, monggo. Lanjut dimulai. Monggo. Cocok enggak? Nah, cocok enggak ini? Oh, cocok atau enggak cocok? Enggak cocok. Mana lagi? Coba. Yang mana? Cocok enggak ini? Enggak katanya. Oh, enggak cocok. Itu enggak ada yang cocok yang mana ya? Lah ini cocok enggak? Enggak cocok. Juga yang mana ya yang cocok ya? Coba yang ini cocok gak? Enggak juga. Enggak ada yang cocok. Kira-kira yang mana ya yang cocok ya? Coba yang ini deh. Yang ini cocok apa enggak? Bagus nih. Enggak cocok juga. Ya, kok enggak ada yang cocok ya? Yang mana ya yang cocok? Oh, ini barangkali. Kita coba dulu yang mana yang cocok. Alhamdulillah, berarti ganti baju yang cocok. Ternyata pilihannya yang cocok, yang warna yang dipilih. Oh iya, ganti baju. Ganti baju. Iya, ganti baju dulu. Iya. Ternyata
kita perlu ganti baju. Walaupun kita habis kegiatan acara apapun, kita harus perlu ganti baju. Jangan itu lagi, ya Bu ya. Perlu ganti. Biar cakep, tambah cakep. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Ananda Raden, iya, dengan senang hati semuanya sudah dilewati. Iya. Ini Ananda Raden, ini aktor Raden Maidra. Nah, ibu-ibu belum tahu kan nama Raden ini. Yang mandu juga ada Radennya namanya. A.A. Raden Komar. Iya. No, si kembar mau ikut, si kembar. Si kembar mau ikut. Oh, ganti dulu. Raden ganti dulu biar ganteng. Nanti kepalanya dinaikin dulu celananya. Topinya dipakai, topinya. Nah, biar ganteng kakak. Nah. Tadi. Iya saya kakak. Ganteng sama Uti, sama Uti. Nah, dipakai topinya. Nah, cakep. Iya, ganteng dah. Cakep dah, udah ganti. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ananda Raden Maidra telah menjalankan acara prosesi Tedak Sintan kali ini, yang mana kita saksikan bersama semuanya dijalankan dengan lancar, dengan baik. Mudah-mudahan Ananda aktor Raden Maidra semoga menjadi anak yang soleh. Baik, itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami aturkan banyak terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara doa bersama. Mari kita dimatikan dulu. Kita doa bersama. Oke.